Dikatakan ada seorang sahabat ngadep Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat tadi sudah pol upayanya cari duit, upayanya untuk kerja, upayanya untuk usaha sudah maksimal, semua sudah dilakoni mentok, tapi hasilnya tetap melarat, tetap miskin, tetap susah. Mungkin pemirsa ada yang pernah merasakan tuh, udah bukan lagi banting tulang, ngeremuk tulang. Bukan jatuh bangun, jatuh delosor gitu ya. Semua dilakoni, tapi ekonominya enggak naik, tetap segitu saja. Yang naik utangnya nambah terus. Nah, ini sahabat mengalami seperti itu, lapor kepada Nabi Muhammad SAW, lapor. Jadi bagi Anda yang mengalami yang sama, pernah sahabat sudah mengalami yang seperti itu dan sudah lapor, dan hasilnya petunjuknya ada, makanya kita gak usah bingung, kalau saya ngalami begini bagaimana, laporan yang semisal sudah ada, dan petunjuknya juga sudah ada, tinggal dikerjakan, tinggal dijalankan. Apakah itu? Sahabat lapor pada Nabi SAW, maka Rasul ngajarkan, loh lantas bagaimana hubunganmu dengan tasbihnya para malaikat, yang dengan tasbih itu para malaikat dan seluruh makhluk Allah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil makna seperti itu. Jadi berkat tasbihnya malaikat tadi, rezekinya Allah itu turun buat seluruh makhluk. Itu kamu amalkan enggak? Lah apa ya Rasulullah tasbihnya? Mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah sebanyak 100 kali. Dengan zikir tersebutlah makhluk ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pun pulang amalkan. Ngamalkan, gak lama digrojok rezeki, bahkan rezekinya luber, bisa ngasih tonggo-tonggonya, tetangganya itu juga dikasih dan banyak luber, pol gitu ya, semua ada dapat, bukan cuma dia dapat sampai luber, sampai semua tetangganya ada dapat. Itu berkat apa? Berkat pagi dia syukur dan menjalankan zikirnya subhanallah bihamdih, subhanallah al-azim, astagfirullah sebanyak 100